Toyota Astra Motor akhirnya resmi menghadirkan generasi terbaru dari New Fortuner. Terdapat beberapa pembaruan yang akan kita ulas dan juga kita hadirkan untuk kalian. Stay tune di Carvaganza, let's talk about cars. Nah, pastinya eksteriornya yang kini sudah tampil lebih baru, lebih modern dan juga lebih segar lagi. Kita bisa lihat dari fascia depannya, mulai dari desain grill, desain lampu yang lebih modern, dan juga desain fog lamp yang kini jauh lebih dinamis lagi. Kita juga bisa melihat sentuhan-sentuhan GR, dan ini merupakan varian teratas GR Sport, dan terdapat aerokit-aerokit gazu yang disematkan pada New Fortuner GRS ini. Dan kita juga bisa melihat sentuhan SUV yang disematkan pada bagian depan, salah satunya adalah skid plate. Dan beralih ke bagian samping, seluruh rodanya dibekali dengan velg berukuran 18 inci dengan desain yang lebih sporty lagi dan berbeda dengan tipe-tipe yang lainnya. Nah, selain itu juga terdapat kaliper merah yang hanya tersedia pada varian GRS ini atau GR Sport. Secara umum, dia menggunakan tema two-tone atau dua warna yang kita bisa lihat kontras antara bagian atap dan juga seluruh bodinya. Nah, bagian buritannya juga terdapat pembaruan, salah satunya adalah desain lampunya yang kini sudah didukung dengan teknologi sequential signal lamp. Nah, selain itu terdapat juga sentuhan SUV di bagian buritannya, salah satunya adalah penyematan aksen skid plate di buritan ini dan menggunakan warna yang kontras dengan warna bodi. Sekarang kita akan melihat seperti apa bagian dalamnya, let's go. Nah, di bagian dalamnya kita akan disuguhkan dengan nuansa yang lebih sporty lagi karena ini merupakan varian teratas dengan GR Sport. Salah satunya adalah aksen merah atau jahitan merah yang terdapat di berbagai sudut kabin, mulai dari lingkar kemudi, dashboard, dan juga seluruh joknya. Pada varian teratas ini, joknya sudah menggunakan dua material yang soft touch, kulit dengan bahan suede, dan ini tentu saja memberikan kenyamanan yang ekstra bagi penumpang. Posisi duduknya juga masih sama, masih tetap commanding, khas dengan SUV leather frame atau SUV Fortuner seperti ini. Pengaturan kursinya juga bisa kita atur secara elektrik untuk varian teratas ini. Dan layanan hiburannya kini berpusat di layar berukuran 9 inci dan sudah bisa disambungkan ke smartphone melalui Bluetooth, Apple CarPlay, dan juga Android Auto. Dan ini cukup lengkap ya untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan konsumen khususnya untuk mobilitas dalam kota maupun keluar kota. Pembaruan yang gak kalah menarik adalah hadirnya layar digital untuk spion belakang ya, atau spion tengah ini, memberikan nuansa yang lebih segar lagi pada konsumen atau pemilik New Fortuner GRS ini. Nah, di bagian belakang juga tersedia layar berukuran 11 inci untuk varian GRS ini, dan ini dapat dioperasikan secara terpisah untuk mengakomodasi kebutuhan seperti pemutar musik, sambungan smartphone, dan juga lain-lain, dan tentu saja ini memberikan kenyamanan ekstra untuk penumpang belakang. Nah, kita juga akan disuguhkan dengan aksen-aksen GR atau gazu racing yang terdapat di berbagai sudut kabin, mulai dari lingkar kemudi, di bagian karpet bawah, dan juga headrest di baris depannya. Sekarang kita lihat seperti apa mesinnya. Nah, untuk mesinnya sendiri, Toyota masih mempercayakan mesin 1GD FTV yang berkapasitas 4 silinder 2,8 liter. Mesin tersebut dipadukan dengan transmisi otomatis yang menghasilkan tenaga 201 horsepower dengan torsi puncak mencapai 500 Nm. Sementara untuk sistem penggeraknya pada varian GRS ini atau GR Sport dibekali dengan sistem penggerak 4x4 atau semua roda, dan varian GR Parts atau varian yang di bawahnya dibekali dengan sistem penggerak 4x2 atau 4x2. Nah, demikianlah ulasan kami tentang New Fortuner GR Sport, dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube di Official Auto dan juga Carvaganza. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Carvaganza, let's talk about cars.